Oke, kembali lagi bersama saya di Ategolawatu Channel bagi para pecinta tumbuhan vanilia atau yang pengen membudidayakan tanaman vanilia. Oke, pada video kali ini saya akan memperkenalkan sebuah tanaman vanilia yang kurang lebih dia punya umur 1 tahun. Ya, ketika dia berumur 1 tahun, ketika memiliki tanah yang begitu subur dan memiliki kelembapan yang tinggi, maka dia panjangnya kurang lebih sampai dengan 5 meter ya, 5 meter. Terus perlu diketahui bahwa tumbuhan vanili salah satu tumbuhan menjalar, salah satu tumbuhan parasit yang peroleh makanan dari tumbuhan inangnya. Contohnya ini adalah salah satu tumbuhan yang kita gunakan untuk menjadi tumbuhan inang dari vanili. Karena dia akan memperoleh makan asupan makanan dari situ. Nah, ini ketika dia hijau begini, berarti ini salah satu tumbuhan vanili yang subur. Ini. Kenapa kita lakukan ke bawah? Karena proses pembuahan dari vanili itu sendiri itu membutuhkan proses perkawinan yang manual yang perlu dilakukan oleh manusia. Ketika dia sudah berbunga, bunga mekar, perlu kita kawinkan. Oke, nanti pada video berikutnya saya akan memperlihatkan bagaimana cara proses mengawinkan tumbuhan vanili. Ini adalah tumbuhan vanili yang kita tanam di daerah tropis, begitu hijau. Dan ketika ada beberapa vanili yang varietas unggulan, dia memiliki kurang lebih dia punya tangkai atau pohon sebesar jari orang dewasa. Ini adalah salah satu tumbuhan vanili yang tumbuh subur ya. Sudah berumur 1 tahun kurang lebih. Dan kurang lebih 2 bulan ke depan kalau dia sudah begini, pasti dia akan berbunga atau berbuah. Oke, pada video berikutnya nanti saya akan menayangkan bagaimana cara atau proses mengawinkan buah vanili itu sendiri. Waduh, patah nih.